Tes. Cek satu. Tes. Cek 1, 2, 3. Halo, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Oke, sekarang baru bikin konten lagi setelah sibuk dengan urusan kuliah. Jadi baru bisa bikin konten lagi. Di video kali ini, bismillah. Jadi di video kali ini aing mau bikin video top speed lagi. Apa? Ngetes top speed WR155. Kameranya agak ke bawah ya, terlalu ke bawah kameranya. Soalnya posisi helmnya yang ke bawah sih. Posisi dagu depannya. Jadi mau bikin video ngetes top speed WR155 yang part 2. Soalnya yang part 1 kemarin kan yang sebelumnya itu nggak kelihatan layar speedometernya. Jadi sekarang mau bikin part 2 nya jadi aing tampilin layar speedometernya sekarang. Tapi aing mau ke ATM dulu, soalnya mau sekalian nyari makan sih. Lapar, bangun jam segini tiba-tiba lapar. Jadi sekarang ini tuh jam 5 apa jam 4? Jam 5 kalau nggak salah. Aing lapar, bangun tidur, tadi baru bangun tidur terus lapar. Ya udah sekalian keluar bikin video. Ya pokoknya apa aja lah yang bisa jadi konten. Jadi ini aing sekalian cari makan, sekalian mau nyobain top speednya dapat berapa sih. Kenapa jam segini? Karena ya jam segini kan jalanan enak, kosong, sepi. Kalau pagi, siang kan rame soalnya. Jadi di video sebelumnya kan top speednya itu bisa dapet 121. Itu juga masih naik, 125 masih naik, itu posisinya masih di gigi 5, belum ke gigi 6. Jadi emang panjang sih, panjang sekali dari 5 ke 6 itu. Jadi speknya ini motor aing mah standar, ecu standar, gear juga masih gear standar, ban juga masih bawaan ban standar 1821. Pokoknya masih full standar lah. Kalau untuk kayak pengapian, ecu, mesin apalagi, masih full standar. Belum dioprek-oprek sama sekali. Gear belakang juga masih gear standar, gear bawaan. Jadi ya kita ngetesnya itu ngetes full standar, kondisi full standar dari pabrik, bawaan pabrik. Dengan gear belakang yang ukuran standar, terus ban juga ban standar 1821. Ecu juga ecu standar. Bisa tembus berapa sih kalau full standar kayak gini? Mungkin ada yang penasaran, WR full standar tuh bisa dapat berapa sih top speednya? Gak bisa ya di sini mah, soalnya kan jalannya nurun. Nanti nyari jalan yang rata. Soalnya kalau di sini kan jalannya nurun.
Aing rencananya mau bikin video review part 2 nya review modifikasi yang part 2, tapi masih nyari tempat yang bagus sih, soalnya aing gak tahu tempat kayak biasa bikin-bikin video kayak gitu, soalnya pada ditutup semua. Jadi aing masih nyari-nyari tempatnya dulu. Jadi ya ditunggu aja yang video review part 2 nya Coba dari sini ya. Di sini jalannya lumayan panjang sih di jembatan atas ini. Dari gigi satu ya. Jadi ya mungkin segitu aja videonya. Yang penting mah udah gak pada penasaran ya soal top speed WR155 ini. Top speed dalam kondisi full standarnya bisa tembus di atas 120.
Gak tahu kalau diborap. Ya udah, sekian dulu videonya. Aing mau makan soalnya. See you next video.